Nama aku Septian. Malam ini aku akan menceritakan sebuah kejadian yang kualami beberapa tahun yang lalu. Sejak kecil, aku dan keluargaku tinggal bersama di sebuah desa yang berada di sekitaran daerah Jawa Tengah. Rumah kami mempunyai halaman kecil yang di dalamnya ada sebuah bangku atau balai bambu kita menyebutnya. Biasanya aku dan keluarga duduk di balai tersebut untuk sekedar istirahat. Dan tak jarang aku sering ketiduran di sana. Oh iya, rumah kami tepat berada di depan pemakaman umum yang hanya ditutupi papan seng sebagai pembatas ujung kuburan dengan warga atau rumah sekitar. Pada akhirnya aku sudah terbiasa untuk melihat makam-makam yang berjajar di depan rumah. Ya mau bagaimana lagi? Tapi karena sejak kecil kami sudah tinggal di sana, menurutku ini menjadi hal yang biasa. Di desa kami, anak-anak dan warga sekitar, jika sudah maghrib, tidak ada yang berani keluar. Bahkan ada sebuah peraturan tidak tertulis di mana jika sudah saat maghrib tiba, anak-anak kecil atau bahkan beberapa warga yang sudah dewasa pun tidak diizinkan untuk bermain di sekitar area kuburan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan. Hingga akhirnya, setiap maghrib tiba, suasana di luar menjadi sangat sepi. Hanya terdengar suara binatang malam saja. Sesekali ada suara lolongan anjing di malam hari. Singkat cerita, hari itu aku dan ayah sedang bersantai di ruang tengah. Rumahku ini tidak terlalu besar. Hanya terdapat satu kamar tidur dan itu diisi oleh ibu dan adik. Aku dan ayah kadang tidur di ruang tengah menggunakan kasur yang dialasi oleh karpet saja. Atau tak jarang aku ketiduran di sofa di depan TV. Malam itu aku dan ayah menonton TV sampai larut malam hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12. Kulihat ayah sudah tertidur. Saat itu aku belum bisa tertidur. Aku masih menonton TV sampai tiba-tiba muncul rasa penasaranku untuk melihat kondisi di luar rumah. Entah kenapa,
rasanya seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk mengecek keadaan luar rumah. Aku pun menarik gorden dan mengintip keluar rumah. Ketika aku lihat, sepi. Cenderung gelap karena minim penerangan. Aku kembali menutup gorden dan melanjutkan nonton TV. Namun entah kenapa, hati kecilku selalu terdorong untuk kembali melihat ke arah luar rumah, atau lebih tepatnya ke area pemakaman. Biasanya ini tidak pernah terjadi, tapi saat itu entahlah, aku pun kembali membuka gorden untuk mengintip ke arah depan, mengulangi hal yang sama. Dan kali ini, ketika aku buka gorden, aku melihat sepertinya ada sesuatu yang berdiri tepat di depan rumahku. Lama-kelamaan, itu mulai terlihat cukup jelas. Ada yang berdiri, namun seluruh tubuhnya ditutupi kain kafan. Dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan masih terikat. Kain kafannya terlihat lusuh, kumal, penuh dengan tanah. Sosok terbungkus kain kafan itu berdiri kaku di depan rumahku. Ketika ku sadar itu sosok pocong, aku langsung kembali menutup gorden rumah dan memalingkan wajahku ke arah televisi lagi. Telapak tanganku mulai basah, jantungku berdegup kencang, dan nafasku mulai terasa berat. Jelas, bulu kudukku merinding saat itu. Wajah sosok pocong itu tidak terlihat karena tertutupi semuanya. Dalam hati kecilku, aku ingin membangunkan ayah yang sedang tidur, tapi entahlah, aku sepertinya lebih baik tidur.
aku menarik selimut, menutupi seluruh badanku dengan selimut, dan membiarkan TV menyala. Ketika mataku terpejam, sosok itu kembali terbayang olehku. Semakin ku coba untuk tertidur, semakin terbayang sosok itu terus muncul di pikiranku. Untungnya suara TV masih menyala dan membuat suasana tidak terlalu sepi. Meskipun tidak ada yang menonton saat itu. Namun lama-kelamaan, tiba-tiba saja terdengar suara TV dimatikan. Dan kini suasana kembali hening. Jangan-jangan ayah terbangun dan mematikan TV-nya karena tidak ada yang menonton. Berharap itu ayah, aku pun langsung membuka selimut yang menutupi badanku dan ketika kulihat, astaga. Tepat di sebelah televisi, sosok terbungkus kain kafan itu berdiri. Sangat jelas. Berada di dalam rumahku. Gini. Sosok pocong itu mulai menggerak-gerakkan badannya ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Dari sela-sela kain itu terlihat sepasang mata yang menatap ke arahku. Dan seketika itu juga tercium bau busuk yang sangat menyengat. Aku hanya bisa terdiam kaku menatap sosok itu yang kini gerakannya mulai meloncat-loncat di hadapanku. Aku langsung pejamkan mataku sambil terus berdoa di dalam hati. Dan di telinga kiriku terdengar suara seorang laki-laki yang parau, berat banget, berkata, "Cari kami pocong saya." Seketika aku berteriak sekencang-kencangnya saat itu, hingga ayahku terbangun dan
dan langsung menenangkanku. Ibuku pun terbangun dan bertanya padaku apa yang kualami. Aku pun ceritakan apa yang kulihat saat itu. Ayah coba menenangkanku dan bilang, sebenarnya sosok itu sudah beberapa kali hadir di rumah kami. Hanya saja ayah tidak terlalu peduli. Ya, bisa dibilang ayah acuh dengan keberadaan sosok itu, sehingga sosok tersebut pun tidak terlalu dalam menghantuinya. Sudah menjadi resiko ketika berada di area dekat pemakaman. Mungkin ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan, tapi bukan kapasitas keluargaku untuk menyelesaikannya. Aku benar-benar merasa syok malam hari itu, karena selama aku tinggal di sana, baru pertama kali ini aku melihat sosok itu. Semenjak kejadian itu, aku pun berusaha untuk lebih berkompromi lagi dengan sosok-sosok yang ada di sekitarku, terutama tempat tinggalku yang berada di depan makam, yang mungkin nantinya akan menjadi tempat istirahat terakhir kita.